hitungan ketiga, satu kali ya, langsung tiup. Sambil pikirin orang ini siapa ya. Lihat lilinnya. Satu, dua, tiga. Kok gua mati, anak-anak mati, dia doang nih yang nyala. Coba tiup lagi. Stop. Aku tiup, nggak mati-mati. Sampai 3 kali tiup dan itu nggak mati-mati. Kaget banget. Tunjukin. Oke, menurut saya kamu mikir nama orang sudah meninggal, bener ya? Tunjukin. Tante kamu berarti ya, Tante Jenny. Karena ada nama tante. Kamu juga sudah meninggal ya, karena lilinnya mati. Papa kamu, oke. Kamu? Mama, sahabat. Sahabat kamu, lilin kamu, jangan ditunjukin dulu. Amplopnya saya ambil, amplopnya saya. Oh iya. Itu nama orang yang masih hidup ya. Iya. Oke. Okay. Boleh minta? Dibakar namanya. Namanya dibakar. Iya, yeah, dibakar, dibakar. Bukti satu-satunya terbakar di atas. Ya, benar. Sari kan ya? Iya. Oke, Sari ya. Ingat tadi, semuanya lilinnya pada mati. Berarti menurut saya nama yang kamu tulis adalah satu-satunya orang yang masih hidup, betul? Betul. Fokusin ya. Fokusin orang ini siapa ya. Bayangin wajahnya. Lihat saya. Lihat saya. Masih ada hubungan darah ya sama orang ini, benar? Iya, betul. Oke. Fokusin. Fokusin lagi orangnya. Kadang ada perbedaan pendapat antara kamu dengan orang ini, tapi wajar karena perbedaan usia dan generasi tentunya. Tapi ada skalanya kamu memahami bahwa perbedaan pendapat ini karena sebetulnya orang ini bentuk perhatian atau sayangnya orang ini pada kamu. Betul ya? Betul. Fokusin orang ini. Orangnya dari sudut pandang kamu orangnya baik, care, seperti sahabat ya, tapi bukan teman ya? Iya. Bagian rahasia kamu juga kamu sharing ke orang ini, betul ya? Tapi tidak semuanya. Ya betul. Betul ya? Betul. Kak Romi ngikutin ciri-cirinya. Ciri-cirinya detail. Detailnya. Sampai sifatnya. Oke. Okay. Kadang pakai kacamata, betul ya? Betul. Oke. Okay. Ya, dibaca juga bisa. Ada yang diharapkan dari orang ini pada diri kamu untuk selesai. Cuma sayangnya kamu belum selesai begitu. Tidak belum selesai atau belum dilakukan gitu pengharapannya. Ayo betul. Betul ya? Jadi takut. Kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat, jangan khawatir. Wow, saya akan cerita ke pemirsa di rumah. Tapi sayangnya secara wajah tidak mirip kamu. Sedikit. Sedikit banget. Betul. Romi tiba-tiba belum ke meja. Belum ke meja sih ya. Ngapain? Boleh ambil labunya, kasih di tangan saya. Tuangin semua. Ini cuma bisa saya ambil 1 kali. Perhatiin. Diambil labunya. Labunya itu. Terus taruh di tangan. Taruh dan tangan itu. Gitu. Kebaca. Iya betul. Nama yang aku pikirin. Namanya. Luar biasa banget sih. Kamu mikirin mama kamu ya? Iya. Berarti? Karena tadi kamu tulis mama ya? Betul. Betul banget. Dan saya deskripsikan juga betul ya? Iya betul banget. Sedikit itu. Kita reskripsi. Ya ampun. Luar biasa. Terima kasih semuanya sudah bereksperimen dengan saya. Maaf saya kotorin studionya ya. Bagaimana penari yang memikirkan orang yang masih hidup tadi menerima lilin yang tidak bisa padam? Caranya adalah di awal, di saat menunjukkan lilin tadi, secara tidak langsung saya mengarahkan penari yang memikirkan mamanya untuk memilih lilin spesial itu. Perhatikan replay berikut ini. Ada 4 lilin di sini yang merah, biru, kuning, sama putih ya. Ambil 1. Lalu bagaimana saya dapat menebak bahwa penari tersebut memikirkan mamanya?
Sejak awal dengan membaca reaksi mikro dari bahasa tubuh penari ini, secara langsung saya menyimpulkan bahwa penari ini memikirkan mamanya. Aku pun kaget yang dia bisa sampai sedetail itu ngejelasin yang aku bayangin. Itu gila, keren banget.